alias puding. Iya. Yeah. Bener kan yang gue bilang cocok tuh sore-sore kayak gini kan? Oh iya bener banget, kamu pintar ya Mbak ya anaknya ya. Luar biasa. Hari ini ada puding. Ada puding. Siapakah yang bawa? Mas Roni. Mas Roni. Halo. 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 Mas Roni apa kabar? Baik. Oh baik dong, baik, ya. Baik sekali. Pasti. Wangi kembang ya Mbak Roni di sini ya. Mas Roni silakan dijelaskan hari ini bawa apa nih? Ini favorit kita. Mm-mm. Ini ada Choco Polka. Choco Polka. Okay. Dan ini ada Edible Flower. Oke. Okay. Asli bunga. Oh, pantas wangi. Dan ini adalah produk terbaru kita untuk Merry Christmas. Mm-mm. Itu strawberry pudding. Wow. Dan Mas Roni ini dari puding apa nih? Deli. Deli pudding. Deli pudding. Ini dari Deli loh, jauh loh. Iya deh. Nggak ada, nggak ada. Naik pesawat dong. Ada 1, 2, 3. Yang gede-gede ada 3 nih ya. Kalau yang kecil-kecil apa tuh? Kecil-kecil ini ada miniatur dari ini, Choco Polka juga. Oh, terus gitu. Kita ada Oreo sama ada cappuccino. Wow, cappuccino buatan. Mas Roni udah berapa lama nih Deli Puding? Kita berdiri. Pas banget bulan ini, jadi udah setahun. Bulan Desember ini? Bulan Desember ini. Oh pasti awalnya gara-gara buat Christmas ya? Christmas. Bukan. Awal-awal buat penghasilan tambahan sih. Oh, okay. Jadi kita mikir gimana ya caranya untuk bikin usaha tapi modal nggak terlalu besar. Oh iya, pintar. Pakai peralatan yang ada di rumah, kemudian kita memanfaatkan media sosial, jual online aja. Makanya tercetus aku puding ini. Betul. Oh, habis ini gue juga mau usaha kayak gitu. Ngikutin ya. Agar-agar aja, Pi. Agar-agar. Iya. Ini tapi untuk pembuatan siapa yang bikin? Mas Roni juga? Saya dengan istri sih. Wow. Oh, jadi ini produk suami istri. Betul. Gitu ya. Sweet sekali. Tapi memang Mas Roni suka buat puding-puding seperti ini? Memang suka masak sih. Enak sekali istrinya. Enak sekali. Emang basicnya ada di apa? Cooking? Basic sih nggak ada sih, cuma hobi. Cuma hobi? Hobi. Berarti dari bermula dari iseng-iseng ya? Dari iseng. Sotoy gitu ya, iseng-iseng. Ya, sotoy. Sotoy. Sotau. Oh iya benar-benar iseng-iseng. Sotau bisa membuat ini. Iya betul luar juga. Luar biasa kan? Benar. Tapi emang dari masnya sendiri juga suka puding gitu, suka makan puding gitu. Sebenarnya nggak suka manis sih. Oh gitu? Yang suka istri. Oke. Cuma suka buatnya. Wow. Ada keseruan sendiri sih. Enak banget ya punya suami begini ya. Jadi mau jadi istrinya nih. Enggak. Tapi ini kan banyak ya sekarang produk-produk serupa. Betul. Sih serupa. Yang membedakan apa nih Mas? Paling pertama sih bahan-bahannya. Bahan. Kita premium, jadi benar-benar coklat asli dan kita pakai bahan-bahan yang memang pilihan sih. Oke. Okay. Dan untuk rasa memang udah pasti beda sih. Seperti itu dan semuanya kita homemade, jadi benar-benar kita bikin dari nol. Seperti itu. Dari nol ya kak? Iya. Selain ini ada rasa lain nggak sih Mas Roni? Oh banyak, kita masih ada untuk yang Oreo yang ukuran besar juga. Okay. Cappuccino ukuran besar, leci. Dan kita ada untuk fruit juga seperti itu. Jadi dalamnya buah gitu ya? Iya, potong-potongan buah semua. Seperti itu. Nah, yang ini boleh saya angkatin, saya penasaran banget ini detail banget masalahnya nih. Masalahnya membuatnya nih. Ini bener-bener bunga asli maksudnya. Ini bunga asli. Ini jatuh nggak ya? Enggak kali ya? Kena tangannya Dimas. Ini nih, tuh. Ini detail banget tuh. Tumpah-tumpah ya. Tumpah-tumpah. Tuh kan? Iya, terus bunganya dimekar-mekarin. Niat banget ya Bapak ya bikinnya. Iya loh, ini detail banget. Dikembang-kembangin gitu loh. Dan ini bisa dimakan loh. Oh, bunganya bisa dimakan? Bisa dimakan, karena kita pakai bunga yang khusus dimakan dan memang dipakai di restoran bintang 5. Wih. Kualitasnya pasti bagus kok. Oh baik. Dijamin aman. Ih, detail banget ini. Ini aja ada bulet-buletnya tuh, ada putih-putihnya. Kan polka apa polka, tadi? Polkadot. Choco Polka. Oh, Choco Polka. Terus ada bulet-bulet putih-putihnya. Ya. Tapi membuat seperti ini, khususnya bunga ini membutuhkan waktu berapa lama, Mas? Kurang lebih kalau untuk ini 1,5 jam. 1,5 jam? 1,5 jam. Itu baru pembuatannya, tapi pembekuan kurang lebih sampai 3 jam. Maksudnya baru teksturnya aja gitu? Iya. Oh. Kan dia nunggu sampai beku. Sampai bekunya. Terus baru masukin ke daun-daunnya ini? Iya. Wow. Lama banget ya. Terus yang bikin cowok gitu. Lucu banget ya. Udah saya udah dipaksa nih untuk nyobain. Oh, silakan. Siapa yang maksa? Iya.
Kita coba yang mana nih? Yang coklat. Coklat. Favoritnya di kita. Oh, ini favorit. Ya. Saya yang mana nih ya? Yang coklat juga. Yang coklat juga. Terus coklat juga deh. Bingung sih banyak sekali nih. Iya, aduh gimana ngambilnya ini ya? Tinggal digeser aja. Sayang, Pi ya. Iya. Gampang sayang. Iya, yeah, yeah. Nah. Oh, ada putihnya gitu dalamnya. Ini apa nih putih-putihnya? Ini puding busa. Jadi ini yang spesialnya di kita. Oh. Jadi kita kasih surprise juga di dalam pudingnya itu. Look at this. Speechless langsung ya. Speechless benar. Ini ada apa tadi busa? Iya. Oh, gitu. Dua. Pakai ini nih, Bu. Nah. Oh iya, flanya lupa. Sudah lupa. Ini kan ini sudah paling penting nih. Itu fla ya. Fla. Betul. Telat ya diambilnya ya. Mau ngulang lagi nuang gak mas? Oh boleh. Keperluan gambar. Boleh. Tuh. Telat. Ya udah deh. Telat lu jadi bawah gitu. Tumpah ya. Mari saya coba ya. Silakan. Nungguin ya. Iya. Wah, ini flanya juga buat sendiri mas? Oh pasti. Pasti kita buat sendiri. Oh baik. Wah, dengan menggunakan bahan premium juga? Betul. Wow. Aduh. Sakit gigi saya. Karena Mas Roni itu gak doyan manis, jadi ini gak terlalu manis. Masa sih, coba saya cobain deh. Penasaran nih. Sotoy dibilangnya. Ini coba. Ngomong loh Bu, ini sepi banget ini. Ya kan saya lagi nyicipin juga, Pak. Berarti saya sambil ngomong ya? Iya, pintar kan. Oke. Oh, speechless. Itu lagi. Tapi ini flanya gak ada, apa biasanya apa Pak? Namanya room ya? Oh, room. Kita ada tapi by request. Oh gitu. Karena kan gak semua orang boleh pakai room. Betul. Jadi kita gak ini sih. Jadi by request aja. Betul, ya. Oke. Okay. Flanya boleh mas? Oh boleh, silakan. Ayo mau diambil gak? 3, 2, 1, yuk. Nah, gitu kan perfect. Gue kalau makan budin selalu gue cobain pertama flanya dulu. Oh gitu? Iya. So tau deh lo baru tau flanya juga tadi. Dim. Oh iya. Ya kan? Gak terlalu manis. Yang busanya ini rasanya apa sih sebenarnya? Kayak puding juga ya? Kayak puding cuma lebih ada tekstur garing. Ada bunyi-bunyi krus-krusnya ya. Baik. Ini sih kayaknya kalau dingin banget lebih. Oh iya pasti. Apa sih, Bo? Taruh kulkas dulu aja. Kita break dulu gimana? Taruh dulu. Dan katanya tadi jualannya lewat online? Online. Instagram punya? Ada dong. Apa tuh? Di mana Mas Roni? Instagram kita di Daily Pudding. Daily Pudding. Passwordnya apa? Yo, passwordnya. Di Daily Pudding ya, double D tuh. Daily Pudding. Daily Pudding. Dan ada nomor WhatsApp juga di situ. Betul. Untuk pemesanan bisa di situ ya. Iya, betul. Pemesanan hamin berapa Mas Roni? Hamin 2. Hamin 2? Tapi biasa customer suka mepet. Iya, namanya juga customer. Tapi bisa juga maksudnya? Di hari itu juga kadang. Bisa juga? Iya, kalau memang pas kita lagi ada stok lebih ya bisa. Oh, emang gak nyetok ya? Iya. Oh, tapi benar-benar makanya kita fresh. Jadi sebenarnya kalau customer order, kita fresh benar-benar. Oke. Kita bikin. Emang bisa tahan berapa lama sih ini? Tapi 4-5 hari di dalam kulkas. 4-5 hari. Ya. Sampai nyamuk aja ikutan makan loh berdua sama saya tadi. Gua kena ininya lu. Busanya sih. Busanya. Kik, gitu. Kayak baru bunyi. Kenalan sama lidah gua gitu. Oh ya ampun, hai. Halo, iya. Iya, lucu banget sih. Nah kalau untuk harganya sendiri berapa nih Mas Roni? Oke, kita harga range-nya jadi dari 170.000 sampai 235. Oke, yang bedain apa? Rasa apa atau ukuran? Satu pasti ukuran, kedua sama tingkat kerumitan dari si puding. Kalau untuk ini 195 karena ukuran kecil. Okay. Okay. Kalau ini 235. Mahalan lah ya kalau yang detail. Karena ukuran besar dan lebih ngedetail sih. Oke. Okay. Kalau yang kecil-kecil tuh berapa tahun Mas? Yang kecil kita dari 15.000 sampai 22.000. Sampai 22.000. Ini si kembang ada juga yang kecil? Ada. Ada kembangnya juga di dalamnya? Ada dong. Ih, Anda niat sekali masukin ke cup ya persatu. Kan? Satu susah loh. Iya, makanya. Cupnya lumayan kecil juga. Kalau untuk ukurannya ada berapa Mas? Sorry. Yang cup. Yang semuanya. Oh, kalau yang ini kita ukuran 16 cm, ya ini 24 cm. Kita ada dua ukuran. Oh, paling gede ini 12 cm ya. Kalau yang ini kita ada 100 mili dan ini ya 150 mili. Oh, oke. Yang 1 meter ada? 1 meter. Waduh. Kayak gedung. Bangunan. Iya, emang gede nih Mas, begitu. Yang ini
untuk Christmas nih Pak bisa benar. Banget tapi ya. Tapi kalau kita sudah membeli puding ini include flan-nya juga atau include. Beda lagi? Oh, include juga. Include flan, wow. Ikut semua pernak-perniknya. Siapa tahu terpisah kan, Bi? Oh iya, dijual terpisah ya. Ya ampun. Ya, oke, jadi teras kota yang mau tahu gimana rasanya apalagi kalian ini para penggila puding nih. Apalagi mau ngasih hampers boleh banget cocok, nih. Man. Ya buat nanti Christmas tuh. Langsung aja pesan Instagram, pesan Instagram di mana Mas? Di Daily Pudding. Daily Pudding. Langsung aja seperti itu. Oke, terima kasih Mas Roni. Terima kasih Mas Roni. Terima kasih. Saya mau ngabisin dulu ya. Anda kita langsung berikin ya. Iya benar. Sayang nih masalahnya. Oh iya benar. Sukses ya untuk Daily Pudding ya Mas ya. Thank you. Misalnya kita masih banyak skamnya. Betul sekali. Dari zaman tetap di teras sore.